Halo teman-teman, ini speaker aktif saya. Saya mau bongkar karena kemarin rusak. Nah, jadi yang teman-teman dulu pernah lihat videonya, yang saya review suaranya cukup menggelegar. Nah, itu menurut saya. Kalau menurut yang punya sound yang berkelas mungkin biasa-biasa saja. Ini adalah speaker aktif rakitan berdaya 2000 watt. Satu ini 1000 watt karena ada pasangannya, dia 2000 watt. Jadi yang aktif cuma ini, satunya pasif. Jadi dia kalau dihidupkan tuh dihubungkan kabel speakon ke speaker sebelahnya. Kebetulan rusak, jadi saya mau bongkar sekalian memperlihatkan sama teman-teman yang sesama hobi tentang speaker-speaker atau sound-sound kayak ginian. Speakernya speaker biasa aja, tapi power amplinya lihat sendirilah nanti seperti apa. Dulu kan saya pernah bunyikan ini, tapi ada teman-teman yang komentar, masa sih speaker aktif seperti itu sampai 2000 watt kayak gitu komentarnya. Bisa diperlihatkan ke isi dalamannya seperti apa? Nah, di sini saya akan memperlihatkan isi dalamannya. Kebetulan speaker ini rusak, saya akan bongkar sekalian lihat isi dalamannya. Kemarin tuh rusak teman-teman, jatuh dari mobil kemarin tuh. Pas saya coba sudah tidak bunyi. Tidak tahu kenapa. Penasaran saya mau buka nih. Tentu saja jatuhnya di atas pasir. Lihat bagian sini peot aramnya kelihatan ya, lihat teman, ini ratanya, ini peot jatuhnya tidak seberapa di atas pasir, cuma nggak tahu ada yang lepas kali di dalam sampai tidak membunyi. Spoolnya itu segini, kayak 10-12 inci biasanya yang Canon. Magnetnya kecil, magnetnya tuh saya tidak mau kasih lihat karena malu. Magnetnya kecil, seperti kaleng kaleng cat yang 1 kilo. Bisa perkirakan kaleng cat yang 1 kilo kecil. Nih, magnetnya sebesar ini. Tapi magnetnya panjang. Bentuk magnetnya tuh jelek, jadul sekali. Jadi saya mau perlihatkan power amplinya saja di sini. Inilah speaker aktif 2000 watt. Ini transistor finalnya, sebelah itu 10, sebelahnya 10. Itu trafo untuk transistor final. Ini trafo untuk transistor final. Ini trafo untuk driver. Ini saya sendirikan. Untuk drivernya dua trafo.
40 pol saya sendirikan. Ini 20 pol, masing-masing 20 pol saya seri jadi 40 pol. Ini bagian drivernya. Ini tune control pasif. Main potong aja di belakang, pasangnya solder kembali. Dia dan trafonya saya kasih keluar juga biar enak kerjanya, tidak berat. CT-nya 55. CT 55. Oke, sampai sini saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika salah, dan maaf sekali tadi lupa matikan kipas. Mohon maaf jika audio dari video ini tadi terganggu karena ada kipas dekat sama kamera, jadi mungkin suaranya berisik. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe di bawah. Dan jika tidak suka, silakan klik tombol dislike di bawah 2 kali.
Terima kasih. Assalamualaikum.